Sehat dimulai dari sini setiap hari kami menyapaan dari rumah memberikan edukasi dan solusi ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat penuh semangat Go healthy Go healthy cara tepat hidup sehat saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat. Uang pun tidak bernilai karena kesehatan bukanlah sebuah warisan. Namun, kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang, akan tetapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Kesehatan Anda pribadi saat ini bisa jadi secara tidak langsung mempengaruhi kualitas kesehatan keluarga Anda. Tetaplah jadi teladan bagi generasi yang lebih muda. Pemirsa, saya Coki Sitohang kembali lagi untuk Anda di program Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Hari ini saya kedatangan seorang agen properti. Ibu Chong Mei. Orang-orang awam dari luar sana yang punya cerita kesehatan kami undang kemari. Selamat datang Ibu Mei. Salam sehat, sehat Ibu. Terima kasih. Ah, sehat <laughs> ya, Mas ya? Coki. Ya. Sehat, baik. Nah. Tapi ada... Ada yang nggak beres juga nih itu hasil darahnya. Wah itu harus dikonsultasikan sama dokter ibu yang pertama. Yeah. Yang kedua di tempat ini ada praktisi kesehatan nanti saya kenalin sama ibu. Iya. Yeah. Tapi sebelumnya saya tahu ibu orang properti. Iya. Yeah. Video barusan sepertinya menohok orang properti. <laughs> ada pendapat ibu soal video tadi? Kalau saya kesehatan itu nomor satu harus kita benar sehat baru kita bisa cari uang hmm. apa kalau kita nggak sehat gimana kita mau menopang keluarga kita yeah. gitu loh yeah. itu yang utama sih saya bilang Ibu Mei terima kasih buat waktunya yeah. Hari ini Ibu Mei ditemani oleh dua praktisi kesehatan yeah. Mas Boya Bidin, Mbak Widya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Joki yes. Sehat semua Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Mei Dan obrolan nanti akan dimulai setelah kita sama-sama menyimak Riwayat kesehatan beliau yeah. Kami sudah rangkumkan ceritanya Pemirsa mari kita simak videonya Ciong Meyati Wijaya masalah kesehatan yang diidapnya memang terasa seperti roller coaster. Ini berawal dari masalah hipertiroid yang dialaminya pada usia 37 tahun. Saat itu, ia merasa tubuhnya sangat lemas, bahkan tangannya kerap gemetar. Setelah menjalani pengobatan, akhirnya kesehatan Mei membaik. Namun, pada usia 59 tahun, ia mengalami masalah kesehatan lainnya saya ada darah tinggi, tekanan darah saya bisa sampai 180. Terus kalau gulanya di 210, asam urat itu di 6,7. Mei pun berharap kesehatannya bisa segera membaik. Saya kepingin di hari tua saya, saya hidup sehat. Kalau kita nggak sehat, untuk apalah umur panjang-panjang. Salah satu masalah yang menonjol yang menarik perhatian saya adalah ibu punya kadar gula darah yang tidak terkendali. Alias diabetes Ibu. Iya, katanya sih waktu itu dokter bilang, "Udah diabetes nih, Bu," katanya gitu. Berapa gula darah Ibu waktu itu? Di atas 200 sih kayaknya. Iya. Uh -huh. Tapi sejauh ini Ibu berusaha untuk mengendalikan? Berusaha, tapi agak susah ya. Karena kita masih mau manis-manis gitu loh. Nanti kita ngobrol lagi ya soal yeah. itu sebentar. Kita main dulu deh bu, benar atau salah nih. Yeah. Sering alami gangguan pencernaan pertanda diabetes. Setuju? Benar atau salah? Benar. Karena kalau gula lagi tinggi tuh, karena kan kita suka sembelit, rasa sembelit gitu loh. Penasaran dengan jawaban yang sesbenarnya? Boleh, boleh bener, Kita buktikan gak, langsung sama-sama, biar nggak ada yang simpang siur di sini. Jadi kalau kita bicara masalah kadar gula darah yang tidak terkendali atau orang dengan diabetes, ini pencernaan ya, terutama lambung ini juga uh, timbul masalah. Nah, kita lihat nih gambar anatomi lambung kita nih. Di lambung ini, ini proses pencernaan ini sangat kompleks pemirsa. Di situ ada aliran darah, ya, ada arteri, ada vena, kemudian ada persarafan yang membuat supaya kadar-kadar hormon enzim-enzim yang diproduksi di sana itu bisa terproduksi dengan baik. Dan orang dengan kadar gula darah yang tidak terkenal dengan baik atau orang dengan diabetes, gastroparesis. Jadi itu ada gangguan pada persarafan di sana sehingga enzim-enzimnya tidak bisa bekerja dengan baik. Dan ini yang menimbulkan keluhan yang dirasakan tadi, ya. Rasanya banyak eh, pelutnya kembung, kemudian begah, ya. Kemudian tadi, kalau dilanjutkan dengan perencanaan yang lebih lanjut ke usus, tadi masalahnya menjadi susah untuk buang air besar, menjadi keras buang air besar. Ya, banyak hal yang bisa terjadi oleh karena kadar gula darah yang tidak terkendali dengan baik. Jadi, kalau ada masalah dengan lambung, ya mesti dipastikan dulu apakah kadar gula darah Anda terkendali atau tidak. Kalau tidak terkendali, ayo segera kendalikan supaya pencernaan Anda menjadi lebih baik lagi. Pernyataan ini sering alami gangguan pencernaan pertanda diabetes adalah pernyataan yang benar. Ibu hidup dengan diabetes saat ini, hmm. apalagi masalahnya? darah tinggi, hipertensi, eh, eh, hipertensi. Nah ya. itu saya ketahui waktu saya mau vaksin. Hmm. Tadinya saya oke oke aja nih, badan sehat gitu. Hmm. Terus pas mau vaksin. Setiap ini kok kenapa jadi tinggi? Berapa tuh tinggi yang dimaksud? 180. Gak Aku catatan gak keluhan keluhan Ibu ya? Gak ada, ada keluhan. ya. gak ada keluhan. Dia enggak ada pusing, enggak ada apa. Terus gula darahnya berapa yang waktu lama Ibu bilang? Paling gula tinggi. darahnya udah 210 apa ya? Ibu ini udah diabetes ya. Hah, saya jadi kaget. gula darah tertingginya di 210. 10, 10 ya kemarin eh. ya. 10 lalu hmm. tensinya paling tinggi Mbak Mega pernah di 180. 180. 180. puluh. keluhan lainnya, Bu? Kolesterol saya Selalu main begini aja, kadang-kadang diobatin. Dia turun, minum obat, maksudnya? Iya, minum hmm. obat terus. Dia berhenti, saya berhenti minum obatnya. Nggak lama, nanti okay. naik lagi. Per hari ini juga, sebelum masuk studio, kita sudah cek kesehatan ibu, ya. Bagaimana hasilnya? Hasil pemeriksaan yang Bang Joki, ya, yeah. pemirsa Anda juga bisa lihat hasil pemeriksaan yang kita lakukan pada Bumai sebelum pengambilan gambar ini. Tekanan darahnya 163 <laughs> sistolnya, diastolnya 81. Nah, 163 ini Bu yang bahaya Bu. Artinya dia masih di atas 120. Bu. Kemudian pemeriksaan berikutnya yang kita lakukan pada Ibu Mei, Ini kita lihat angka asam uratnya ini juga di atas normal. Normalnya 6 nah hmm. raport ibu angkanya 6,7 kita lihat kolesterolnya di angka 235 hmm. ini ada risiko untuk kesehatan tubuh anda hmm. jadi ini pr-pr untuk Bu Mei dan untuk anda juga pemirsa yang hmm. tensinya masih tinggi kolesterolnya masih tinggi asam uratnya masih tinggi maka anda harus menerapkan pola hidup sehat ini harus dilakukan sehari-hari setiap hari jangan sesempatnya kemudian berikutnya bisa dilengkapi dengan bantuan teknologi laser nah menarik mengenai teknologi laser hmm. ini ada teknologi laser yang bisa membantu untuk menjaga kualitas darah dan belum darah. Ya. Nih kita lihat teknologi laser yang digunakan di area pergelangan tangan kita pemirsa. Dia akan mengeluarkan sinar terapi. Ini akan menembus area permukaan kulit kita dari permukaan terluar sampai ke area pembuluh darah. Nah, kenapa sih di pembuluh darah yang disasar di sana? Karena di dalam dinding udara ini ada satu zat yang disebut dengan nitric oxide. Satu zat nitric oxide ini akan berkurang jumlahnya. Kalau pola hidup tidak sehat, usia bertambah, tingkat stres yang tinggi, kemudian faktor lingkungan yang banyak, polusi udara, dan segala macam ini akan membuat kadar nitric oxide menurun. Yeah. Dengan itu maka harus ditingkatkan kembali kadar nitrit oksida dengan bantuan teknologi laser. Teknologi laser akan membuat dinding darah menjadi lebih lentur, hmm. kemudian akan menjadi lebih lebar dan akan melancarkan aliran darah dan ini nanti dampaknya pada tekanan darah. Jadi tekanan darahnya akan menjadi lebih baik, lebih terkendali. Hmm. Jadi harapannya dengan tekanan darah terkendali maka aliran darah menjadi bagus dan ibu terhindar dari komplikasi oleh karena tekanan darah yang tinggi tadi. Kalau dengar cerita kesehatan dari Bu Mei ini Beliau adat gula darahnya tinggi sempat ya Bu ya iya. dan itu dengan upaya hidup sehat dibantu dengan teknologi laser maka teknologi laser ini membantu memaksimalkan proses pembakaran dari gula darah dan kolesterol darah. Nah, jadi di tubuh kita itu banyak sekali sel-sel tubuh. Di dalamnya ada organel sel namanya mitokondria. Fungsi dari mitokondria itu adalah sebagai pabrik energi di tubuh kita. Tadi kan teknologi laser menstimulus dinding yang pembuluh darah dan zat nitrit oksida itu beredar ke seluruh tubuh. Nah, nitrit oksida ini berperan juga dalam membakar lemak dan gula darah. Caranya adalah mengambil gula dalam darah, kolesterol dalam darah untuk dijadikan bahan baku di mitokondria sebagai energi tubuh kita, yaitu namanya ATP. Dan ATP ini juga meningkatkan imunitas tubuh kita, serta membantu proses pemulihan penyakit. Jadi, untuk pemirsa di rumah yang memiliki keruhan serupa dengan ibu Mei ini, dan bagi kita semua nih yang ingin sehat, kita gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Yang dialami oleh ibu Mei, dialami juga oleh lebih banyak lagi orang yang nonton program Go Healthy lalu menunggu apa solusi tambahannya. Tadi minum obat, harus ibu ya. Yang kedua, pola hidupnya harus dijalankan secara sehat, tapi sambil menjalani dua hal baik tadi sambil meningkatkan ketaatan pakai juga teknologi laser yang namanya dokter laser atau Laser dari Gogo Mall. Alat kesehatan ini sudah 10 tahun lebih ada di Indonesia dan bagi masyarakat Indonesia penggunanya maka sudah membawa keuntungan bagi tubuhnya, meningkatnya kualitas kesehatan mereka. Pakainya dua kali sehari, Bu. Di mana saja durasinya? Pasti bunanya. Persekali penggunaan 15 hingga 60 menit. Dan pemirsa ketika Anda menggunakan secara rutin, maka Anda akan merasakan bahwa tubuh Anda terbantu untuk kendalikan diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tensi yang tinggi supaya lebih terkendali dan kita berharap agar terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke dan lain sebagainya. Pemirsa, cara untuk mendapatkan Eculaser dan dokter laser adalah melalui cara berikut ini. Tiga yang simpel. Satu, Anda hubungi kami sekarang atau fotokan dulu nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Yang kedua, Anda bisa datangi langsung showroom Gogo Mall. Atau yang ketiga, temukan kami di marketplace akun resmi Gogo Mall Official Store. Kalau Anda terima informasi atau penawaran di luar tiga cara tadi, mohon diabaikan pemirsa. Sebab kami berharap anda hanya mendapatkan produk Acculaser atau Dokter Laser yang asli berkualitas bermanfaat dan bergaransi dari Gogo -Go Mall. Segera take action sambil nonton Go Healthy. Angkat telepon anda untuk atasi masalah kesehatan anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat penuh semangat didukung oleh Ayo kami hidup lebih sehat semangat Go Healthy Masih bersama dengan seorang agen properti di Bekasi, Jakarta dan sekitarnya Ibu Mei panggilannya Ibu Mei bukan hanya ibu yang mengalami diabetes kok Di luar sana penonton-penonton kami juga nunggu ...solusi motivasi edukasi dari program Go Healthy. Ya. Ibu ini kan sampai sekarang masih bekerja aktif ibu. ya? Tapi ibu juga punya sakit. Keluhan yang paling sering muncul tuh yang paling mengganggu apa? Buang air kecil. kadang kalau kita agak minum manis-manis gitu... ...buang air kecilnya nggak tuntas gitu loh. Oh. Jadi tersendat-sendat. Jadi rasanya masih pengen kencing aja ya, gitu. Ya. Terus sama badan kadang lemes. Hari-hari ibu malam tidur... Hmm. sering keganggu nggak? Iya, kadang-kadang kita buang air kecil berkali-kali ya kan. suka jadi ganggu tidurnya gitu loh hmm. tidur kita jadi, jadi udah lagi mau pulas pules gitu enak atau mesti ke kamar mandi. itu besok paginya atau nanti paginya ibu bangun kondisi ya, badannya fit lah, kurang fit. Lah. kami juga nggak akan berhenti untuk terus memberi semangat pada Pemirsa, semua termasuk informasi kesehatan. Hmm. Tahukah Anda, diabetes terjadi bukan hanya akibat pola makan yang buruk, penjelasan lebih detail. Hmm. Saya serahkan ke Mas Boy. Kalau kita bicara masalah diabetes, hmm. ini banyak faktor-faktor risikonya. Jadi, ada faktor risiko yang tidak bisa kita hindari, kemudian ada faktor risiko yang bisa kita hindari. Yang tidak bisa dihindari, ya, pemirsa, adalah pertama uh, faktor usia. Dengan bertambahnya usia, maka orang berisiko untuk terjadi masalah oh, diabetes, usianya. terutama kita bicara diabetes hmm. tipe 2 ya pemirsa ya. Hmm. Kemudian berikutnya adalah faktor gender. Hmm. Ya hmm. pada usia-usia di bawah 50 itu umumnya lebih kena pada pria. Tapi begitu masuk wanita usia menopause, maka dia punya faktor risiko yang sama. Kemudian faktor keturunan, genetik, genetik. Oh, iya. genetik. Artinya bukan berarti orang kalau punya keluarga dengan diabetes, kemudian dia tidak bisa menghindari itu. Tapi dia bisa menjaga. Nih ada faktor-faktor yang bisa kita hindari. Pertama adalah pola makan kita. Jadi jangan tinggi gula, jangan tinggi garam, jangan tinggi lemak, harus tinggi serat. Kemudian berat badan. Jadi berat badan ini bisa kita kendalikan. Kemudian faktor tidur ini juga bisa kita kendalikan. Kalau tidur kita tidak cukup, tidak berkualitas kualitas maka keseimbangan hormon-hormon di dalam tubuh kita juga akan terganggu dan ini salah satunya bisa menyebabkan kadar gula darah kita menjadi meningkat kemudian faktor tekanan darah orang-orang dengan tekanan darah yang tinggi yang tidak terkendali maka dia punya risiko untuk jadi masalah pada gangguan keseimbangan hormon insulinnya sehingga akan terjadi diabetes kemudian trigliserida yang tinggi di atas angka 250 ini juga akan berisiko untuk terjadinya masalah Diabetes. Untuk itu anda harus jaga pola hidup anda, harus menjaga kesehatan anda supaya anda terhindar dari diabetes. Dapat lagi informasi iya, penting ya. Iya. Ini harus yang terus selama ini kita nggak tahu ya. Iya. Karena kan kita tiba-tiba dengar ini itu diabetes ya dia diabetes. Maksudnya itu mengerikan bagi yeah. saya tuh diabetes tuh kayaknya momok yang sangat mengerikan. Ya, iya. Karena bisa luka yang nggak sembuh-sembuh itu saya takut sekali. Benar dan komplikasi. sampai amputasi ya kan? Ada. Makanya sebelum nyampe ke sana Bu, ada teknologi laser hmm. yang mendampingi kualitas kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Bener. Sedikit banyak Ibu sudah dengar mengenai teknologi ya. laser ini. Ada. ada yang mau ditanyakan Bu? Mau Kalau penasaran? kita sudah pakai ini ya. secara teratur Uh, apa kita masih harus tetap minum obat gitu atau gimana? Ah, oh, pertanyaan bagus. Hmm. Pami kasih. Tetap. Yang namanya konsumsi obat dari dokter itu tetap dilanjutkan hmm. ya. Dengan penggunaan teknologi laser itu membantu melancarkan aliran darah sehingga, penyerapan dari obat tersebut dapat bekerja dengan baik. Jadi, gula darahnya lebih terkendali lagi. Nanti, ketika gula darahnya terkendali, dokterlah yang memutuskan, misalnya, mm -hmm. untuk menurunkan dosisnya. Misalnya, yeah. nah, itu kembalikan kepada dokternya. Kenapa sih penting bagi kita? Itu perlu memelihara kualitas darah dan pembuluh darah. Ya. ya karena sistem tubuh kita ini memang ke ujung rambut sampai ujung kaki ini isinya pembuluh darah semua. Ya. Aliran darah semua dan itu ada dinding pembuluh darahnya. Jadi ini harus dijaga dengan baik supaya tadi sel-sel di -sel tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini mendapatkan suplai darah, suplai makanan, suplai ya. oksigen, bisa bermetabolisme dengan baik sehingga kesehatan ini bisa kita dapatkan. Kita lihat bagaimana kualitas darah yang tidak normal. Ini tidak normalnya karena apa? Karena kadar gula darah yang tinggi, kadar kolesterol Kadar asam urat yang tinggi ini akan membuat sel-sel darah kemudian menjadi saling berdekatan, saling menggumpal, kemudian akan melambatkan aliran darahnya dan kemudian dia akan menumpuk dan ini sangat berbahaya ya karena bisa timbul komplikasi segala macam pada organ-organ di tubuh kita, bisa terjadi kerusakan, bisa terjadi kematian pada organ-organ tubuh kita karena aliran darahnya bermasalah nah teknologi laser ini akan membantu ya hmm. supaya darah, darah yang kental tadi yang kita sebut dengan trombus ya hmm. akan menyebabkan gumpalan di sana ini akan diuraikan oleh bantuan teknologi laser sehingga dia akan mengalir dengan baik hmm. dengan lancar maka sel-sel di tubuh kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ini bisa teraliri darah dengan baik dan bisa berfungsi dengan baik jadi hmm. kesehatan anda juga bisa terjaga dengan baik jadi kalau dikatakan kualitas darah menentukan kualitas hidup ini kita bantu dengan teknologi laser jadi teknologi laser ini juga sudah didesain khusus dengan titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kiri antara lain titik heart HT4, 5, 6 dan 7, titik pericard atau PC6 dan PC7 serta titik lang LU78 dan 9. Saat laser merah menyinari titik akupuntur terbentuklah jalur energi di tubuh kita hmm. dan mengendalikan yang namanya tekanan darah. Dengan tekanan darah yang terkendali dan aliran darahnya lancar maka gula darah, kolesterol juga diharapkan dapat terkendali juga. Ditambah lagi nih di tubuh kita itu ada jam biologis 24 jam, namanya siklus sirkadian. Kelenjar pineal di otak kita itu akan memproduksi hormon melatonin pada malam hari. Hari. Dan pada pagi hari hormon serotonin yang diproduksi melatonin itu membuat kualitas tidur itu terjaga dengan baik. Hormon serotonin membuat tubuh lebih energik lagi. Pada saat kita menua hormon-hormon tersebut produksinya akan menurun. Dengan teknologi laser maka akan mengaktifkan kerja dari kelenjar pineal tadi di otak kita sehingga hormon-hormon tersebut produksinya lebih aktif lagi. Ketika laser digunakan pada malam hari maka tidurnya akan nyenyak akan berkualitas. Ya. Bangun paginya itu akan lebih fit lagi. Teknologi laser digunakan di pagi hari bisa mengerjakan dengan penuh energi dan semangat kegiatan sehari harinya. Itu yang itu dibutuhkan, yang, oleh yang dibutuhkan. ibu. Iya hmm. kan bu? Satu keuntungan ketika menggunakan teknologi laser adalah dengan memanfaatkan intranasal bu. Jadi ada ekstensinya dari alat ini nanti yang disambungkan ke rongga hidung. Hmm. Ini bisa menolong ibu punya waktu rileks terutama pada malam hari dan ditambah lagi ya dengan bantuan teknologi intranasal ini akan membuat ibu terlihat lebih cantik lebih awet muda bu wow. ibu mau kan <laughs> bisa begitu. ya kenapa, kenapa bisa begitu, begitu? karena no. yang intranasal ini akan membuat aliran darah di wajah ibu menjadi lebih segar lagi lebih bu. bagus lagi sirkulasi darah di otak kita bu. akan jadi lebih baik jadi ini akan memperkecil mencegah risiko untuk terjadinya masalah di sana ya itu berikan stroke ya kalau stroke itu yang udah paling parah nih bu ya. ya kemudian orang dengan masalah dengan penglihatan atau dengan sinusitis mungkin bisa juga ada masalah dengan gangguan konsentrasi, ya. Yeah. Kemudian, ada penurunan daya ingat. Ini juga bisa dibantu dengan teknologi laser intranasal. Ibu Mei dan pemirsa, ada masyarakat Indonesia yang juga punya masalah kesehatan mirip sama Ibu Mei. Tadi saya katakan, Bu May, Ibu Mei, Ibu nggak sendirian, tapi orang berikut ini sudah pakai teknologi laser. Kita mau dengar cerita baiknya dari beliau. Ini silakan, kaki saya sering bengkak kalau ke kamar kecil bila malam hari. Bisa sampai lima kali dalam satu jam. Kemudian, saya ya susah tidur. Kemudian, apa kepala saya pusing? Tengkuk saya tuh sakit sekali, apabila uh, kena goncangan. Terus, jantung saya juga suka berdebar. Yang pertama ya kualitas tidur saya jadi bagus, pikiran saya juga nggak pusing, nggak sakit gitu. Tengkuk saya jadi lebih baik lagi, debar-debar jantung saya juga tidak lagi mengalami itu. Saya juga bisa beraktivitas karena kaki saya juga dari bengkak jadi tidak bengkak. Ibu Chong Meyati Wijaya atau Ibu Mei Usianya saat ini 63 tahun dengan riwayat kesehatan yang gak gampang untuk bisa ditangani. Tetapi beliau masih memiliki semangat untuk pulih. Meskipun pernah mengalami hipertiroid dan hipotiroid sebelumnya. Juga tensinya yang pernah mencapai 180. Gula darah yang belum terkendali termasuk kadar kolesterol. Tetapi saya perhatikan Ibu Mei dari tadi senantiasa mendengarkan dengan seksama masukan, saran, nasihat dari para praktisi kesehatan. Agar ibu tetap konsultasikan kondisi ibu kepada dokter ibu. Kemudian konsumsi obat secara rutin. Kemudian mulai perbaiki pola makan lagi ibu, kendalikan dirinya. Ya. Dan terakhir ini nasihat yang ibu baru dengar. Yaitu penggunaan teknologi laser dengan sejumlah manfaat pas untuk ibu yang punya diabetes. Ya. Ibu jadi merasa punya semangat lagi sekarang? Semangat. <laughs> Mau memperbaiki diri lah supaya kita sehat-sehat aja gitu yeah. mungkin dengan lancarnya darah mm -hmm. itu juga mencegah demensia ya Betul. untuk manula ya ya yeah. uh, iya yeah. oh ibu nggak mau kekurangan memori ya gak bu nggak mau gitu. <laughs> ya transaksinya kliennya makin banyak <laughs> setuju setuju supaya lebih produktif lagi yeah. ibu memang mulai hari ini harus selalu dikelilingi oleh orang-orang positif bu, ya. yang punya pola pikir yang benar, yang bisa menularkan semangat hidup sama ya. ibu. Dan apakah ibu setelah dengar tentang teknologi laser, ibu ingin mengupayakannya? Maulah. <laughs> ya? Mau lah, haruslah. Iya kan mau hidup sehat. Sehat selalu ibu Mei, Mas Boy terima kasih, Mbak Mega juga. Demikian doa kami untuk pemirsa semua di seluruh Indonesia Nusantara yang nonton kami berharap anda menyaksikan program ini dengan semangat optimisme. Anda punya harapan untuk keluar dari masalah-masalah kesehatan Anda dan mencegah terjadinya komplikasi. Untuk menuju ke sana, perlu perjuangan. Salah satunya adalah dengan menghubungi kami secepatnya. Guna apa? Mendapatkan dokter laser atau acu laser dari Gogomol ini. Karena alat kesehatan ini pemirsa selain daripada eksistensinya sudah lebih dari 10 tahun, teknologi ini berkembang terus dan memiliki 14 titik sinar terapi yang dibagi menjadi tiga bagian. 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Semua titik-titiknya dan posisinya sudah dirancang sedemikian canggih guna menuju kepada titik akupuntur di pergelangan tangan kiri dan memperbaiki kualitas darah. Dan juga pembuluh darah. Ketika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini, saya berharap Anda menggunakan secara rutin. Barulah Anda bisa merasakan manfaat dari penggunaan alat ini, yaitu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan ketika Anda menelepon ke nomor yang muncul di layar kaca, Anda akan dilayani secara profesional oleh tim call center. Teknisi Gogomol juga berpengalaman, mereka profesional dan siap bantu Anda dalam memberikan layanan terbaik. Tiga hal, ini sebagai penutup saya sampaikan untuk mendapatkan dokter laser dan Laser Karena banyak juga yang bertanya kepada saya. Yang pertama, silakan hubungi nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Kedua, Anda bisa datangi showroom Gogomol. Ketiga, nggak kalah canggih kami ada di marketplace temukan di akun resmi Gogo -Go Mall Official Store dan saya patut ingatkan bahwa jika anda menerima penawaran lain selain daripada tiga jalan tadi mohon diabaikan saja pemirsa selamat menikmati Dokter Laser atau Accu Laser yang asli berkualitas bermanfaat dan bergaransi yang hanya ada di Gogo -Go Mall atasi masalah kesehatan anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan sehat penuh semangat go healthy jelajahi cara baru mendapatkan informasi download metro tv extend sekarang